dalam af'alul ibad, perbuatan manusia harian itu, dia ada tiga kombinasi, iaitu akal, hati, nafsu. Jadi manakah kita nak prioritikan, nak utamakan antara tiga-tiga unsur elemen itu? Faham tak? Okey, yang ketiganya saya nak tanya, sekiranya, apakah kesan sekiranya kalau manusia ni dalam af'alul ibad ni dia hanya menggunakan akal semata-mata, dia mengenepikan hati. Jadi saya jelas kan? Jadi saya rasa soalan itu, ada tiga soalan itulah. Jadi sekian, terima kasih, mohon pencerahan. Terima kasih. Dia dalam diri manusia ni ada, dipanggil kita guna akal. Akal ni ialah Allah Ta'ala beri satu daya, boleh berfikir. Apalah ta'kilu, tidak kau guna akal. Jadi kita akal ni berpusat daripada otak kita lah. Daripada akal ni, kadang-kadang rusak akal, terus apa hilang, apa, ingatan hingga apa. Jadi, memang tempat yang kita boleh mengingat sesuatu itu akal. Boleh mengingati dan boleh memahami, itu adalah akal. Kemudian hati, kemudian nafsu. Nafsu ni ialah dipanggil syahwah, keinginan kita. Dari diri kita ni ada daripada keinginan. Keinginan benda-benda yang apa, ada keinginan yang sesuai dengan katalah syahwah diingini oleh nafsu yang ini, keinginan makan minum, kahwin, nak jadi kaya, nak jadi hebat sebagainya, maksud itu adalah kepada nafsu. Nafsu ni sebenarnya dia akan jadi tunggangan kepada syaitan. Jadi sebagai jambatan tunggangan kepada syaitan, syaitan masuk melalui nafsu. Dan nafsu kita ni sebenarnya tidaklah haram. Kita nafsu nak makan, naik bila ada nafsu baru kita makan, tapi Islam mengawal. Islam kawal nafsu supaya nafsu ni mengikut hukum. Seperti yang saya sebut tadi, masalah peraturan makan di Islam. Makan memang nafsu nak makan kena ada. Kalau tak ada, tak ada nafsu nak makan, tak nak makan, tak ada nafsu nak makan. Tapi makan pun dalam batasnya yang dibenar oleh agama, iaitu 1/3 untuk makanan berat, 1/3 untuk air, kuah, dan 1/3 untuk biar kosong untuk pelapasan. Itu barulah kita, nafsu kita dikontrol oleh hukum. Begitu juga nafsu nak makan, nafsu nak kahwin. Nafsu memang kita ni nafsu nak lihat orang lelaki, bernafsu lihat perempuan. Bernafsu nak lihat. Kemudian Islam ajar, peraturan adalah berkahwin dulu. Berkahwin dulu barulah boleh dia apa, bersetubuh sebagainya. Jadi mesti nafsu dikawal oleh agama. Itulah peranan agama. Jadi bila sebut tadi masalah bagaimana ke manusia yang menggunakan akal semata-mata tanpa menggunakan hati, sebenarnya hati inilah tempat letaknya hukum. Hati ni kita kenalah, hati ni mestilah dipandu oleh hukum. Dan akal ini sebenarnya sebab yang nak memahami sesuatu kena guna akal. Akal saja tak cukup. Akalnya sebagai apa panggil penyokong kepada hati. Hati kita lah agama. Bagi agama sebenarnya Allah Ta'ala sebut masalah Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tu esa. Allah tu apa, tumpuan segala makhluk telah sebab hajat. Sebenarnya benda ni boleh disokong oleh oleh akal sendiri. Akal tengok memang semua ciptaan-ciptaan ni selaras, serasi berlaku sama sekali ni. Akal mengatakan memang lahirnya alam ni daripada ciptaan, daripada pencipta yang satu. Bukan banyak. Kemudian nampak semua kita berhajat pada cipta ni berlaku. Kalau kita nak apa-apa pun sesuai dengan kandang-kandang peraturan alam lah. Maka kerana itulah akal boleh menyokong apa yang disebut oleh agama, oleh Quran dan hadis. Jadi kita dari segi kehidupan kita ni ialah kita gunakan akal untuk memahami agama. Begitu. Jadi agama sebut akal cuba memahaminya. Ikut pada agama. Kemudian nafsu taklah dikontrol oleh hukum-hukum hakam. Taklah kita pandu pada hukum hakam untuk mengontrol nafsu kita. Dan hati itu memanglah hati tempat letaknya itu adalah iman dan kufur kita. Jadi tiga-tiga tu sebenarnya ada fungsi belaka. Dan pokoknya lah kita hendaklah hidup ni secara berpandu kepada agama. Agama ni lengkap, ada suruhannya, ada larangannya.
ada suruhan tu ada suruhan wajib, ada suruhan sunat. Ada larangannya, larangan haram, larangan makruh. Dan ada yang harus. Semua tu akal boleh terima berlaku apa yang diatur oleh agama tu, dan akal pun fikir memang hasil kalau dilaksanakan ikut atur agama tu selamat. Comel. Dan semuanya baik berlaku. Tak ada yang agama suruh tu benda yang boleh merosakkan. Itulah perannya akal. Jadi kita kalau orang guna seperti orang etis dia guna akal semata-mata. Sehingga dia kata ni Tuhan tak ada, kecuali hak kita boleh apa kesan dengan mikroskop ataupun dengan kajian saintifik. Sebenarnya tak boleh, sebab jelas sangatlah benda yang nak guna akal saja ialah sesat. Kalau kita guna akal saja sesat. Memanglah manusia, cuba bayangkan manusia yang lahir di atas muka bumi ni, daripada baru lahir, daripada ibu ni, apa dia tahu? Dia tahu setelah diajar kepada dia. Diajar kepada dia, mula-mula dipesarkan dia dengan minum, makan semua sekali hingga siapa. Dia diajar satu persatu hingga siapa boleh merakuk berjalan semua, ajar. Ajaran tu, kemudian ajaran tu tertumpu pada benda nyata saja. Maka tetap Allah. Tetap Allah, tetap agama ni memang manusia jahil berlaku. Maka bukan itulah Allah turunkan rasulnya. Allah utuhkan rasul dan hantar bersamanya kitabnya. Maka dengan rasul dan kitab inilah maka Allah menjelaskan tentang siapa Allah, apa yang ada selepas alam ni, apa hikmah, apa rahsia alam dibuat, selepas alam ni akan satu ketika hari kiamatnya, kemudian selepas kiamat tu akan diadakan alam yang satu lagi, alam akhirat. Di sana ada tempat balasan syurga dan neraka. Itu kita dapat tahu melalui penjelasan agama, penjelasan kitab Allah, dan Allah yang menghantar apa mana kitabnya dengan dan dengan rasulnya sekali. Jadi akal kita pun kalau kita fikir apa yang disebut oleh agama ni, jelah boleh kita yakin. Dia menyebabkan akal kita boleh memahaminya dan boleh menjadikan pegangan hidup kita. Jadi kita pegang tu sekalilah dengan akalnya, dengan hatinya, dan nafsu kita pun dikontrol oleh agama tadi. Kemudian ada kalau orang semata-mata menggunakan akal semata-mata memang sesat, kesesatlah. Dia memang tak betul lah, kita boleh bantah dengan jelas sangat. Ada sebagai contoh, satu orang yang etis, tak percaya Tuhan. Dia kata memang Tuhan tak ada. Jadi sendiri kan, alam jadi sendiri. Tubuh sendiri, pelaku-pelaku nature, cara topik ni. Lalu orang ustaz ni, dia nak uji. Dia ambil satu batu benda, dia lepak. Bok bunyi. Dia kata, gapa bunyi gapa tu? Dia kata ada benda jatuh tu. Apa? Ada benda jatuh. Apa? Gapo? Ada lah tu. Ada. Jadi sendiri. Dia kata, dok jadi sendiri. Ada, dia kata mesti. Kalau ada bunyi tu adalah benda jatuh. Kalau kita awak percaya bahawa ada apa? Ada bendanya yang mana jadi bila bunyi sesuatu tu lah. Ada ya menjadikannya, ada benda jatuh. Jadi begitulah, alam ada ni pun ada ya penciptanya, ada yang buatnya, benda yang tumbuh tak ada yang menumbuhkannya. Jadi begitulah simpulan, mana kita guna akal semata-mata tak boleh, kita mesti menerima panduan panduan ilahi, panduan daripada berdasarkan pada kitab dan rasul utusan Allah Ta'ala sendiri.